sepedanya taruhkan di tempat yang aman, yang pastinya tempatnya aman di Polres Bengkalis, tidak akan hilang sepedanya. Nanti kita berbaris lagi di depan, kita senam bersama, dipimpin langsung oleh instruktur senam kita. Paling senamnya tidak terlalu lama sambil sambil menegangkan otot, ya, mengeluarkan keringat yang sudah mendayung sepeda tadi. Setelah itu nanti baru kegiatan door pass-nya. Jadi kan seperti kan gabus, lebih cepat lebih bagus saya. Iya. Oke, Bapak Ibu yang baru datang kami sama-sama datang, langsung saja masuk. Mungkin saudara. Yang tentunya bersama-sama serentak se-Indonesia, sambat gembira, yang masih akan dipesan oleh Bapak Kapolri. Sedikit kami informasikan nanti Bapak Ibu, kupon door pass-nya akan dibagikan di lapangan Tugu. Jadi mulai dari jalan antara kita mengenai ke Makopores, kuponnya nanti langsung dikumpulkan yang panjang, yang pendeknya.